lagi dengan saya. Hari ini saya mau terbang ke Medan dengan penerbangan CityLink dengan fasilitas Royal Green. Apakah di tahun ini ada perubahan atau tidak? Tonton terus liputan saya ya. Makasih. Dua orang. Ya. Makasih ya. Iya. Oke. Okay. Masuk sana. Tapi saya tunggu di sini. Ini mau taruh di depan atau di bawah aja? Saya tunggu di sini. Pegang aja. Pegang aja. Ah, iya, ah. Tahan aja nih, tunggu. Ini. Mbak sekalian deh. Apa ya? Kasih ya. Yuk. Mana? Itu kosong. Ini kosong. Kemudian ada
Iya. Oke, sekarang saya berada di lounge-nya CityLink ya untuk hari ini. Untuk menu-menunya tidak begitu banyak ya untuk hari ini. Tadi seperti Anda lihat, menunya tidak begitu banyak. Kemarin juga kita lounge-nya di sini juga. Tapi kalau pesawatnya udah nempel, langsung bagus yang dulu. Tapi kalau pas udah boarding, langsung bagus. Iya.
kamu bisa ganti kan? Bisa balik ke sana cepet. Sekarang kita berada di ruang tunggu maskapai penerbangannya. CityLink pesawatnya sudah datang, tinggal menunggu schedule-nya. Ada pergantian kru, jadi kita harus menunggu. Sebenarnya kita udah bisa langsung masuk ke dalam pesawat ya, tapi karena kita ada perubahan, jadi kita harus menunggu dulu di ruang tunggu ini. Untuk saat ini penumpang penuh ya, untuk penerbangan hari ini penuh. Penerbangan dari Jakarta ke Medan. Taruh di tengah aja nggak apa-apa laptopnya. Soalnya tengah aja, tengah. Ini tengah. Tengah aja. Ya. Terima kasih ya. Mau terbang ibu? Iya. Depan dan 2-3 bin bagian belakang kiri dan kanan, 4 jendela darurat yang kaki al tujuh kabin bagian tengah, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi.
Kantor Koromani sejak tadi kami akan menyajikan. Saya tadi bagi penumpang Royal Green juga makanan dan minuman kepada penumpang yang telah memasang rekomil dan reguler. Kami mohon kepada Anda untuk dapat menunjukkan buku pemesanan atau tiket di mana tertera keterangan pemesanan zona reguler kepada awak kabin kami. Penumpang yang ingin memasang rekomil untuk penerbangan berikutnya, Anda dapat mengunduh e-katalog follower satu kali dengan menggunakan nomor A, daftar harga dan jenis barang terdapat di dalam e-katalog tersebut. Dan dalam penerbangan ini, kami juga melakukan penjualan makanan dan minuman. Bagi penumpang yang ingin membeli, silakan menghubungi awak kabin kami dengan menekan tombol panggilan yang berada di atas tempat duduk Anda. Bagaimana dengan pembayaran secara tunai otomatis dengan menggunakan terbang bersama Sidoi.
Terima kasih, saya selalu. Satu orang bawa. Belakang sama dia, kasih. Mbak, bisa dibawa nggak? Masa ke tangan. Laptop tuh ya? Iya. Bisa? Bisa, Pak. Saya... Oke. Okay. Wait a minute. Terakhir jam berapa ya pesawat dari sini? Semuanya, tiap hari? Oh, jam 9 terakhir? Oh.
beda. Bukan beda. Ini. Ya. Aku ambil mobil ya. Iya, iya.